mungkin satu hari nanti AI juga boleh menghasilkan karya sastra kalau kita ada cukup input kita dengan. Sebab sekarang kita AI sudah boleh dilatih untuk meniru gaya penulisan penulis tertentu. Dan kemudian andainya kita masukkan kata-kata kunci dan suruh dia untuk menulis satu artikel pendek atau karangan, dia mampu buat begitu. Tetapi bagaimana dia boleh menghasilkan satu karya agung, novel yang memaparkan keadaan suasana hidup masyarakat. Saya rasa itu belum lagi. Tapi apakah dia mampu, saya tidak berani kata sebab perkembangan kemajuan dan kecanggihan AI itu memang kadang-kadang di luar jangkaan kita. Apapun berbalik kepada iaitu bahasa dan sastra. Saya rasa sejajar dengan apa yang selalu diketengahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang dia, saya rasa mungkin dia berpandangan bahawa tak kala kita mengejar kekayaan, kebendaan, teknologi, mungkin kita tidak boleh terlepas pandang dimensi dari sisi jiwa, roh, karama, insannya. Dia ada passion terhadap dimensi-dimensi itu. Dan bahasa sebenarnya juga adalah boleh menggambarkan kedalaman bagaimana kita, emosi kita, kita merasai gelora dalam jiwa kita. Dan bahasa yang baik akan membuatkan kita merasai, menyelami emosi itu, perasaan itu.